Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Om Ewin Kucing. Pada video kali ini kita akan membahas tentang kucing yang bosan kepada makanannya. Banyak orang bertanya, kok tiba-tiba kucingku bosan ya sama makanan yang biasa diberikan? Sebenarnya, mengapa kucing sampai bisa bosan terhadap makanannya? Itu biasanya karena pola pemberian makanan yang salah. Banyak orang memberikan makan, contohnya begini ya. Misalkan pagi kita kasih makan satu takaran ke tempat makanan kucing. Kucing memakan makanan tersebut sedikit dan bersisa. Nah, biasanya sang pemilik tidak akan membuang makanan itu. Jadi, makanan sisa itu akan didiamkan sampai sore. Sedangkan kucing tidak akan mau memakan sisa makanan itu. Pada akhirnya, sang pemilik akan menambah dengan makanan baru. Nah, saat makanan baru ditambah, kucing baru mau makan. Makan sedikit masih ada sisa lagi. Karena terlalu sering makanan bersisa, akhirnya di tempat makanan itu akan makanan bersisa akan menumpuk. Ketika makanan bersisa akan menumpuk dan kucing tentu saja tidak akan memakan, maka orang akan berpikir, kok kucing saya makannya sedikit dan sudah mulai bosan. Akhirnya sang pemilik mengganti dengan makanan baru. Padahal tidak begitu. Mengapa sih kucing kita tidak mau makan atau kurang berselera makan dengan makanan yang bersisa tadi? Nah, kita ibaratkan begini ya. Kalau kita buka toples kerupuk, kita buka dari pagi sampai sore, pasti kerupuk akan melempem. Nah, begitu juga dengan makanan kucing yang ditaruh di tempat makanan. Pada saat makanan baru, biasanya kucing akan makan karena bau menyengat dari makanan fresh ya. Bau fresh itu akan menarik minat kucing untuk makan. Pada saat diberikan baru, kucing akan makan makanan itu. Lalu makanan akan bersisa. Dan ketika makanan bersisa dilamakan, mengapa kucing tidak mau makan? Karena makanan itu akan melempem. Dan juga makanan yang bersisa itu setelah kena air liur, maka akan menjadi apek. Bagi kita sih, makanan sisa itu kalau kita cium masih aja sama, tapi bagi kucing sudah kurang bagus. Terkadang makanan bersisa itu bisa menimbulkan jamur, dan jika dikonsumsi kucing, maka bisa menyebabkan kucing menjadi mencret. Makanya, kenapa kucing nggak mau? Karena makanan itu tidak fresh. Nah, untuk mensiasati itu, makanya kita harus memberikan makanan kucing itu jangan terlalu sering. Berikan itu makanan kucing secukupnya. Sekali makan habis. Kalau jangan sampai bersisa, kalaupun bersisa sebaiknya kita simpan. Jangan kita ya masukkan aja ke tempat plastik, ke tempat lain tapi tertutup, jangan sampai terbuka. Makan pagi kalau bisa sekali makan habis. Jadi kalau bisa sehari itu ngasih makan dua kali aja, pagi dan sore. Jadi sekali makan habis, sore sekali makan habis. Nah, biasanya kucing itu kalau misalkan makan sedikit, begini, kita kasih sedikit, sekali makan habis. Kalau misalkan kita kasih waktu setengah jam, dia makan setengah jam, nggak habis, kita simpan. Nanti sore kita kasih lagi, kita kasih waktu setengah jam, dia makan nggak habis, kita simpan. Nah, nanti kucing itu akan mengalami akumulasi lapar, jadi laparnya itu bertambah. Jadi nanti saat kita beri, dia akan makan dan habis. Jadi
kalau kita sudah memberikan kucing satu jenis makanan dalam jangka waktu yang lama, ketika kucing kita bosan, sebenarnya jangan kita ganti, tapi kita rubah pola pemberian. Ya begitu. Coba aja, kalau kalian coba dengan cara saya tadi, jadi kita berinya sedikit, secukupnya, tapi langsung habis. Sehari dua kali aja, pagi sore. Jadi nanti kucing Anda tidak akan bosan. Soalnya saya selama memelihara kucing, saya hanya berganti makanan tuh dua kali saja. Itu pun ya karena memang budget makanannya udah mulai naik, sedangkan kucing saya sudah mulai banyak. Makanya saya ganti yang lebih terjangkau. Dan sampai sekarang kucing saya tidak pernah yang namanya bosan terhadap makanan, karena pola makan dan pola pemberiannya itu pas. Semoga tips ini bisa membantu kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.